Subscribe dong, subscribe tuh gratis, gak perlu bayar. Eh, cepetan, 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 cepetan. Kalau gak subscribe nanti nyesel loh, ya. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, ini panas banget guys aku guys di kamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tugu Daily Vlog. Oke. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di mana nih. Subscribe. Oke, support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari, oke. Dan guys ini aku kelihatan semua, guys. Ya. Ini sore ya, guys. Kamarnya panas, terus lightingnya ini apa? Lumayan panas juga ya, terang juga lightingnya. Yes, guys. Subscribe ya, subscribe, like dan share ke teman-teman kamu, bagikan guys. Semoga video ini ada manfaatnya. Kalau enggak menghibur guys. Oke. Ini aku mau menceritakan sesuatu ya guys. Ini adalah terjadi di Pulau Madura guys. Pulau Madura ini sumbernya aku dari Madura INDEPTH, Independen dan Mendalam, Madura Independen. Ini judulnya terjadi pembunuhan misterius di Ketapang Sampang dan pelakunya ini berjumlah 5 orang guys. Pembunuhan ini terjadi pada Rabu tanggal 25 bulan 9 2019. Ini baru ya guys. Mungkin Desember, November, Oktober. Oktober, November, iya. Bulan Oktober kayaknya nih guys. Bulan 9 September berarti. Dan September nih terjadi pembunuhan ya guys. Dan pembunuhannya nih guys terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan lokasinya nih berada di Desa Bunten, Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura, Jawa Timur. Ini bukan, kalau Ketapang kan banyak ya guys nama-nama kotanya, ada di yang itu di Banyuwangi, Pulau Penyeberangan itu ya kota Ketapang ada, terus di Probolinggo juga ada kayaknya. Dan ini guys apa, guys. Dan ini guys apa, informasi yang dihimpun oleh Madura Independ.th.com. Korban pembunuhan misterius ini dibunuh saat mengendarai motornya dan ia dicegat oleh pengendara mobil warna putih. Nah ini guys, mungkin gini, dia mungkin mau kemana ya, mau kemana, terus kan di sana tuh kurang tahu aku ya guys, kalau di Madura ini rawan guys, rawan banget terjadi kayak gitu ya. Aku bukannya apa, bukannya nyuruh kalian nggak boleh lewat, agak beli ke sana, tapi ya awas, berhati-hatilah kalau ada kejadian kayak gitu, jangan sampai ada gitu loh kalau bisa ya. Dan ini korban dan katanya warganya, ini warga setempat nih guys, korban lagi mengendarai motor kemudian dicegat oleh pengendara mobil warna putih dan langsung membacok korban. Berarti korban itu kayak sepeda motor lalu dicegat langsung mungkin gini sama mobil putih itu ya guys, dan langsung menikam, mungkin membacok mungkin ya. Dan disebutkan pengendara mobil tersebut berjumlah 5 orang. Dan dia langsung membacok si korban dan korban tuh langsung meninggal di lokasi guys, korbannya ini katanya warga setempat. Dan hal senada juga disampaikan Mahrus, warga setempat. Ya betul, sekarang proses penyelidikan singkatnya. Dan sementara itu Sukar, kepala desa Bunten Barat, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu dan berkata ya betul, telah terjadi pembunuhan di desa kami barusan sekitar jam 10 pagi. Dan dikatakan Sukar, hingga saat ini belum diketahui pasti motif pembunuhan tersebut. Dan ia juga membenarkan bahwa korban dibunuh oleh 5 orang tak dikenal.
dan berdasarkan informasi, korban dibunuh oleh 5 orang yang tidak dikenal, katanya si warga setempat itu. Jadi guys, itu dulu guys video kali ini guys ya. Dan aku mohon berhati-hati guys jika lewat di jalan yang sepi ya, mungkin ya. Ini mungkin terjadi di jalan yang sepi, mungkin loh, kemungkinan aku nggak tahu pasti. Hati-hati guys. Meskipun tuh di jalan ramai, jalan sepi guys, hati-hati pokoknya, jaga keselamatan kamu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang apalah gitulah, membahayakan diri kamu ya. Dan tetap semangat ya. Yes guys, thank you for watching this video guys. Ini aku masih keringetan guys. Capek guys, ngomong tuh guys. Semoga guys, aku mau keluar dulu di kamar ini ya, panas. Guys, saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Subscribe, like, share, dan ke teman-teman kamu.